menjamah hati berbeban berat dan yang berputus asa. Tiada kasih melebihi kasihnya, dalam dan luas tiada terduga. Salibnya bukti kasihnya yang kekal, memulihkan jiwa yang terluka. Ampuni kesalahan, oh. Darahmu
Somehow
Bapak Ibu Saudara. Pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mempraktekkan penyembahan secara tubuh, di mana Kristus sebagai kepala hadir di tengah-tengah kita, dan Dia akan memimpin setiap kita. Dia akan menyatakan kasih, kuasa dan kebenarannya di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara siap? Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Sudah.
pelihara hidup kami sampai detik ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
kasih setiamu ku bersyukur, kasihmu kau Allahku, Allah yang besar, Allah yang setia. Kasih setiamu, kasih setiamu kekal. Oh, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu, kasihmu limpah, berlimpah kasih setiamu, ku bersyukur. Sembahkan tubuhku sebagai
Tuhan, kami serahkan persembahan tubuh kami sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Engkau. Itulah Tuhan ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Saudara-saudara, apa kabar? Saya percaya saudara menikmati ibadah di rumah-rumah maupun secara pribadi. Puji Tuhan. Bersama dengan saya ada Budianto, ya, salah satu leader kita, saudara. Nah, Bud, bagaimana tentang selama ini kita sudah terus membahas tentang ibadah yang sejati, ya? Gimana? Ya. Apa yang kamu lihat di dalam jemaat? Kalau kami sih di Kompak dan Komsel, kami juga antusias praktekin hal itu, Kak. Jadi saya percaya hari-hari ini jemaat sedang antusias lah membangun praktek ibadah yang sejati. Nah, terkait dengan ibadah sejati, ada hal baru apa lagi nih, Kak, yang Tuhan sedang bukakan ya tentang hal ini? Kita ini terus secara berseri mau membahas lebih dalam lagi tentang ibadah sejati. Nah, hari ini ya kita mau sama-sama melihat lebih dalam lagi ya apa sasaran hidup kita sebagai tubuh Kristus, sebagai rumah Tuhan. Ingat minggu lalu kita membahas tubuh kita adalah rumah Roh Kudus, bait Roh Kudus. Karena itu ya ketika kita beribadah, maka Roh Kudus mengambil alih, menolong kita sehingga kita mampu melakukan ibadah yang sejati. Nah, hari ini saya mau bacakan beberapa ayat di dalam firman Tuhan, di dalam Efesus pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, saudara, ayat 20 ini sering disalahgunakan oleh orang Kristen. Ya, mereka berkata, wow, ada janji yang luar biasa. Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Jadi kalau saya berdoa dan pikirkan, saya akan kaya. Wow, Tuhan mampu melakukan yang jauh lebih besar. Artinya Dia akan memberikan saya hal yang lebih lagi dari itu. Saya lebih kaya daripada yang saya doakan dan pikirkan. Itu salah, saudara. Konteksnya bukan itu. Janji ini, saudara, hanya diberikan bagi orang yang mempunyai sasaran yang benar dalam hidupnya. Sasaran apa, saudara? Nah, ayat 19. Jadi, saudara, janji ini berlaku buat orang yang goal dalam hidupnya adalah mencapai kepenuhan Allah. Itu dia. Ya, karena ayat 19, Paulus berkata demikian, saudara, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya, kalau saudara punya sasaran ini sebagai bait Roh Kudus, sebagai rumah Tuhan, maka ya, ketika saudara berdoa dan berpikir ya untuk mencapai goal ini, saudara, Allah lah yang akan bekerja jauh lebih besar, lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Artinya, saudara, goal ini pasti kita bisa capai. Karena ini adalah kehendak Tuhan yang sangat Dia rindukan terjadi dalam hidup saudara. Nah, apa maksudnya, saudara, dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah itu? Nah, kata penuh di sini, saudara,
itu punya pengertian, ya, tidak ada ruang kosong lagi, saudara. Ya, jadi kayak sebuah ember, kalau saya taruh batu, saudara, ya, sampai ke permukaannya, itu udah penuh belum? Belum. Karena masih ada ruang-ruang kosong. Tapi kalau saya isi dengan pasir, saudara, lebih penuh dia. Tapi udah penuh? Belum, masih ada ruang-ruang kosong. Tapi kalau saya tambah air, saudara, full, nah itu tidak ada ruang kosong lagi. Demikianlah hidup kita, saudara. Hidup kita adalah bait Roh Kudus. Ya, di dalam diri kita, saudara, ada manusia batiniah namanya. Manusia batiniah adalah, ya, manusia yang tidak kelihatan. Ya, atau saudara mau sebut manusia roh boleh, manusia rohani. Nah, saudara, manusia batinnya ini termasuk pikiran kita, perasaan kita, hati nurani kita, ya, hati kita, termasuk pikiran-pikiran bawah sadar kita, saudara. Nah, itu seperti rumah, saudara. Dalam rumah kan ada ruang-ruang, saudara. Nah, demikian juga hidup kita ada ruang-ruang, ya, seperti rumah. Nah, Tuhan sudah ada di rumah kita, saudara. Ya, di dalam hidup kita. Dia sudah berdiam di dalam hidup kita. Tapi Tuhan tidak mau hanya berdiam di situ, tapi dia mau menguasai setiap ruang-ruang hidup kita, saudara. Ya. Tuhan Yesus mau memenuhi setiap ruangan dengan pemerintahannya dia, saudara. Dia ingin bertahta, berkuasa di atas setiap ruangan itu, saudara. Nah, ketika kita izinkan Yesus, ya, berkuasa, bertahta di dalam setiap ruang hidup kita, ya, kalau semuanya udah dikuasai sama Tuhan, Tuhan betah tinggal di situ, saudara, itulah yang disebut kita mencapai kepenuhan Allah. Seperti ember tadi, saudara. Ya, tidak ada lagi ruang kosong. Semua sudah dikuasai. Nah, itulah sasaran hidup kita, saudara. Jadi pada waktu kita melakukan ibadah sejati, saudara, Roh Kudus mulai, waktu kita persembahkan tubuh kita, ingat tubuh kita kan bait Roh Kudus kan? Kita bilang, Tuhan, ini milik-Mu. Silakan bertahta di setiap ruangan, Tuhan. Berkuasalah, perintahlah setiap ruang hidupku. Waktu saudara berkata demikian, maka Tuhan Yesus akan mulai, ya, mengambil alih ruang demi ruang dalam hidup kita. Sehingga sampai kita, saudara, dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah ini. Itu sasaran hidup kita, saudara. Kalau saudara punya sasaran ini, ayat 20, ya, adalah janji buat saudara. Maka dia bilang begini, saudara, ya, bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Wow. Jadi ini bukan kekuatan saudara, ya. Ketika saudara beribadah terus mempersembahkan tubuh, maka Tuhan yang melakukannya, saudara, nanti. Dia melakukan jauh lebih dari yang kita pernah pikirkan dan doakan. Wow, saudara, saya excited sekali. Saya mau, Tuhan, kuasailah setiap ruang-ruang hidupku, Tuhan. Ya, sebagai contoh, saudara, Tuhan mau masuk ke dalam ruang keluargamu. Ya, karena banyak sekali orang di ruang keluarganya tidak ada lagi hubungan. Ruang keluarga berbicara tentang ruang hubungan, saudara. Ya, di ruang keluarga kan kita biasa duduk, fellowship, suami istri, orang tua sama anak, saudara sama saudara. Tapi banyak orang ruang keluarganya sepi. Tidak ada fellowship, saudara. Tuhan Yesus mau masuk ke sana. Dan dia mau membuat ruang keluarga kita, saudara, penuh dengan hubungan. Ada hubungan suami istri, hubungan, saudaraku, orang tua dengan anak, ya, anak dengan anak, sehingga rumah, ya, Tuhan itu hangat penuh dengan hubungan. Ini bisa terjadi kalau kita izinkan Yesus memerintah di ruangan itu. Ya. Nah, saudara, bukan cuma ruang keluarga. Dia mau masuk lebih dalam lagi ke dapur dan ke
ruang makan kita. Nah, ini apa, saudara? Ini ruang apa ya? Appetite kita. Ya, ruang kita punya keinginan-keinginan. Ya. Saudara, Tuhan mau tahu sebenarnya makanan saudara apa sih menunya? Dia mau tahu, saudaraku, kerinduan saudara, keinginan saudara yang terbesar dalam hidup saudara apa? Banyak orang, saudara, keinginan-keinginannya adalah keinginan duniawi. Ya. Apa yang dia rindukan itu hal-hal duniawi. Ketika Tuhan masuk ke ruangan itu, saudara, dia akan bilang, ya, ganti menunya. Ya, makanlah makanan aku. Wow, Tuhan Yesus punya jenis makanan yang kita tidak kenal, saudara. Ketika murid-murid bawa makanan kepada dia, dia bilang, ada padaku makanan yang kamu tidak kenal. Ya, makananmu apa, Tuhan? Makananku adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, di dalam hati Tuhan Yesus, dia cuma rindu satu hal, saudara. Melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, dia sedang bicara tentang misi, misi Bapa. Ya, ini dia, saudara. Apakah di hati saudara ada misi Bapa? Atau yang ada keinginan-keinginan duniawi? Biarkan Kristus bertahta di ruang makanmu dan di ruang dapurmu, saudara. Dan Tuhan masih mau masuk lebih dalam lagi, saudara. Dia ingin masuk ke tempat yang paling dalam, ruang tidurmu, saudara. Apakah ruang tidur itu? Tempat hubungan yang paling kudus, saudara. Hubungan suami istri. Alkitab berkata demikian, janganlah kamu mencemarkan tempat tidurmu. Saudara, banyak suami istri, saudara, mereka enggak jaga kekudusan tempat tidurnya. Mulai dari secara rohani. Saudara, mungkin kita enggak berzina, enggak selingkuh sama orang secara fisik, saudara. Tetapi, saudara, banyak orang selingkuh di hatinya, saudara. Dia enggak jaga kesucian tempat tidurnya, saudara. Ada orang, saudara, ya, dia secara hati, ya, secara rohani dia sudah berzina, saudara, dengan membayangkan hubungan-hubungan intim dengan orang lain, saudara. Karena dia menganggap rumput tetangga lebih hijau, saudara. Ya, kemudian dia mulai bayangin, tahukah saudaraku, itu adalah perzinahan, itu awal mula perzinahan, saudaraku. Itu awal mula daripada perselingkuhan. Kita harus bertobat, saudara. Ya. Izinkan Kristus memerintah ruang tidurmu, saudara. Supaya tempat tidurmu kudus, saudara. Kita buang kalau itu ada, saudara. Karena kalau kita tidak buang, satu hari kelak, kita akan berlanjut dengan perzinahan jasmani, saudara. Ya, kita akan berlanjut dengan perselingkuhan yang sesungguhnya sudah terjadi. Itu sebabnya, saudara, izinkan Tuhan menguasai ruang tidur kita, saudara. Nah, bukan cuma itu, dia mau masuk ke mana, saudara? Ke toilet kita. Wow. Ya, banyak orang toiletnya waktu Tuhan Yesus masuk, ini baunya, saudara, karena enggak pernah disiram, ya. Enggak pernah, saudaraku, dibersihkan. Izinkan Tuhan membersihkan toilet kita, saudara. Ya, toilet itu apa? Hati nurani kita yang gampang tercemar, yang gampang, saudaraku, menjadi kotor. Caranya adalah kita mesti hidup dalam terang. Ketika kita hidup dalam terang, kita terbuka dengan Tuhan, terbuka juga kita berani mengaku kesalahan kita, dosa kita. Maka kalau kita, ya, berjalan dalam terang seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang akan yang lain, dan darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa atau ikatan-ikatan dalam hidup kita. Saudara, izinkan dia menguasai toilet kita. Bukan cuma itu, saudara, dia juga mau menguasai satu ruangan yang jarang saudara izinkan orang masuk ke sana. Ruang perpustakaanmu, saudara.
ruang bacamu. Ya, Tuhan mau masuk ke sana. Ya, ketika dia buka pintu, sebagian saudara menjadi malu. Kenapa? Karena begitu dia masuk, dia lihat buku-buku yang ada di rak buku, saudara. Ternyata penuh dengan filsafat dunia yang melawan Allah. Buku-buku, ya, falsafah-falsafah dunia yang saudaraku sia-sia. Tuhan bilang, ganti ini semua. Ya, ganti dengan firman-Ku. Haleluya. Ya, itulah pembaruan pikiran, saudara. Waktu kita ibadah, Roh Kudus akan membongkar, saudaraku. Kalau ada pikiran-pikiran yang gak benar, yang duniawi, yang jahat, yang negatif, yang tidak benar, dia mau, saudaraku, semua itu disingkirkan, diganti dengan pikiran firman, saudara. Bukan hanya itu, saudara. Waktu Tuhan Yesus lihat, ya, banyak poster-poster di situ dipasang. Ya, poster tahu gambar-gambar, saudara. Ada gambar pria, saudara. Pria punya gambar wanita yang wow. Wanitanya miskin, saudara. Tahu miskin? Begitu miskinnya sampai pakaiannya nggak ada, saudara. Ya, wow. Dia liatin terus itu, saudara. Ya, gambar-gambar itu. Inilah imajinasi kita. Apa yang kita pikirkan dalam imajinasi kita, saudara. Ya, apakah gambar-gambar porno, saudara, gambar-gambar yang tidak layak yang kita terus renungkan. Makanya jangan heran kalau kita jatuh dalam keterikatan akan pornografi. Jangan heran, saudaraku, kalau kita terus berzina di pikiran kita dan akhirnya kita jatuh dalam masturbasi. Karena ruang itu belum dibereskan, saudara. Ya. Nah, wanita juga bisa gambar-gambarnya mungkin bukan pria-pria yang badannya, saudaraku, kekar, bukan. Ya, tapi mungkin aja, ya. Wow, gambar tas-tas yang cakep, saudara. Ya, wih, gambar-gambar pakaian yang bagus. Kalau itu direnungkan siang dan malam, saudara, maka pakaian itu bisa panggil, datanglah, belilah aku, ya, belilah aku. Maka perempuan seperti tersihir, ya. Maka dia kemudian melakukan pelayanan tanda-tanda heran, saudara. Tahu pelayanan tanda-tanda heran? Ya, dia tanda tangan kartu kredit suaminya, akhir bulan suaminya heran, saudara. Ya, nah makanya wanita hati-hati. Saya bukan anti shopping, saudara, tapi jangan sampai kita menyembah berhala. Jadi imajinasi itu, saudara, bisa menciptakan berhala. Bisa tercipta berhala, di situ kita sembah dan kita jatuh dalam penyembahan berhala. Itu sebabnya biarkan Kristus menguasai imajinasi kita, saudara. Ya, haleluya. Dan saudara, Tuhan juga mau masuk ke dalam sebuah ruangan yang saudara sendiri nggak suka masuk ke situ, saudara. Saudara nggak suka. Karena ruangan itu bau, kotor, gelap. Tempat menyimpan barang-barang masa lalu, saudara. Barang rongsokan, barang yang udah gak dipakai. Apa itu, saudara? Gudang dalam rumah kita. Ada sebuah gudang, saudara, di dalam hidup kita. Itulah memori bawah sadar kita, saudara. Disitulah tersimpan barang-barang dari masa lalu. Pikiran-pikiran masa lalu. Luka-luka masa lalu. Trauma-trauma masa lalu, saudara. Kita simpen di situ, menumpuk. Dan itu kalau nggak dibongkar oleh Roh Kudus, saudara, kita nggak bisa pulih. Ada gambar-gambar masa lalu yang menyebabkan trauma dan luka. Kita simpen di situ, saudara. Ada pikiran-pikiran yang nggak benar, saudara. Konsep-konsep yang nggak benar. Kita simpen di situ, saudara. Saya enggak layak, saya enggak berguna, ya, saya ini, ya, orang yang sama sekali enggak ada gunanya, saudara. Nah, konsep-konsep itu masuk, ya. Kemudian bukan cuma itu, saudara, ya, ada juga, saudara, respon-respon hati kita, saudara, sikap-sikap kita yang enggak benar, ya, itu tertanam di dalamnya, saudara. Nah, ini menyebabkan hidup kita, saudara, selalu melakukan sesuatu yang gak benar. Berulang-ulang,
Itu sebabnya Tuhan mau masuk ke ruangan itu, saudara. Dia mau memulihkan kita. Ya, itulah kalau saudara melakukan ibadah sejati, maka kita akan diajak oleh Roh Kudus melakukan tur, saudara. Ya, dia akan masuk ke ruang-ruang itu, saudara, memulihkan kita. Nah, saya percaya, saudaraku, dalam ibadah sejati ini, sudah mulai banyak saudara yang mengalami ini. Jadi, buat saya rasakan dalam ibadah sejati yang mulai dilakukan oleh jemaat, ya, itu amazing loh. Roh Kudus bongkar loh. Kalau ada pikiran-pikiran bawah sadar, masa lalu ya, itu waktu mereka jurnal ya, itu dahsyat sekali buat keluar itu. Dan mereka jadi tahu, ah, kenapa saya kayak begini ya, rupanya saya pernah begini di masa lalu. Bicara tentang pikiran bawah sadar dan pengalaman masa lalu, ini ada kesaksian bagus, Kak. Ada keluarga, sebuah keluarga Mika, Tere, dan anaknya, Mac Ryan, mereka akan ceritakan apa yang mereka alami ketika mereka melakukan ibadah yang sejati. Kita mau dengar. Saya mau bersaksi bagaimana saya mengalami penglihatan-penglihatan lewat gambar di kamp pembapaan. Saya datang ke sana dengan perasaan biasa-biasa aja. Saya pikir saya sudah terbuka lewat SPK, lewat BB, lewat ESC. Dan ketika saya datang, sesi mulai sesi itu, ternyata ada satu sesi baru tahu saya luka ibu gitu. Waktu saya ikut luka ibu, mulai satu persatu disebutin tuh sama Karos, luka dianiaya, dipukul, dibeda-bedakan, otoriter. Nah, saya mulai tuh waktu itu di altar call, saya dipanggil, apa, saya terpanggil ini untuk, sepertinya kok hati saya sesak. Saya pikir saya biasa-biasa aja, saya hanya berdiri diam-diam, saya hanya lihat, terus tiba-tiba hati saya sesak. Sesaknya yang bikin saya tuh sampai gak bisa nafas. Akhirnya saya bilang sama pemurid saya bilang, Ci, doain saya, hati saya sesak. Waktu didoain, saya ternyata dapat gambaran dipukulin mami saya, sampai satu titik ada saya dibacok tangan dan kaki saya dibacok sama mami saya dengan pedang yang panjang gitu. Waktu dibacokin itu tuh saya udah lupa, karena tuh kejadian sekitar 7-9 tahun, karena tuh terus menerus dianiaya sama mami saya. Nah, mami saya itu mami yang otoriter. Dia kalau saya salah sedikit, saya pasti dimaki-maki, saya tidak bisa lakukan apapun, dia pasti marah-marah dengan saya gitu. Terus saya dapat gambaran dipukulin. Salah satu titik dia pukul saya pakai kepala dan pinggang yang terus menerus, itu buat saya luka sakit. Sampai saya luka, membuat saya, gua gak bisa kayak gini, udah, nanti gua besar gua akan bunuh lu gitu. Membuat saya tuh dendam yang terus menerus, karena mendapat penganiayaan itu dari saya umur 7 tahun sampai 9 tahun. Akhirnya saya punya keputusan, gua gak mau ingat-ingat kejadian ini lagi gitu. Membuat saya gak bisa dekat sama mami saya. Singkat cerita, saya diambil sama kungkung dan popo saya. Saya dibawa mereka sampai saya SMP. Nah, terus waktu saya di Doan Citer itu mulai satu persatu dibukain, dikasih lihat gambaran. Ini loh yang mami lu lakukan. Dia pukul saya, dia sahabat saya dicaci maki sama dia. Lu enggak bisa lakukan ini. Lu gimana jadi anak? Saya dipukul. Itu membuat saya tuh sangat-sangat sangat luka gitu. Terus jadi Tuhan munculin gambar-gambar ya, Tuhan itu. Tuhan munculin ya? Gambaran itu satu persatu. Nah, ketika itu saya hanya bilang mau sembuh, saya didoain, saya nangis-nangis, itu saya dapat gambaran lagi. Ternyata itu berdampak kepada hubungan saya dan McRae, anak saya. Jadi saya ternyata melakukan apa yang mami saya lakukan. Saya menjadi mama yang otoriter, saya menjadi mama yang emosional, yang terus-menerus marah-marah gitu. Saya nggak bisa nahan emosi saya sama McRae. Itu membuat saya tuh, juga saya juga bingung, sampai satu titik saya bilang, ada apa sih Pak sama gue gitu, kenapa gue begini. Nah, satu titik McRae ternyata mengalami emosi yang sama seperti saya. Dia tiba-tiba kita dipanggil ke sekolah, kita gak tahu ada apa, dipanggil dijelasin. McRae tetap punya emosi seperti orang dewasa yang menyeramkan sekali. Dia bilang, ini bukan emosi anak-anak, dia bilang gitu. Terus kita dipanggil, tuh saya jelasin apa yang terjadi sama McRae di rumah, saya jelasin, saya ceritain kondisi saya. Terus waktu itu ada doa yang Yesaya, itu doa yang mengubahkan. Nah, saya praktekin itu kan. Saya praktekin buat McRae.
Terus singkat cerita, mengalami 1 bulan sampai 3 bulan, akhirnya mengalami perubahan emosi yang jauh sekali gitu. Nah, saya juga pemberesan dulu. Saya pulang dari kemp pembapaan, saya pemberesan sama mami saya peluk, saya nggak bisa cium dan peluk mami saya karena lukanya sangat dalam. Oh, sebelumnya tuh sangat sulit untuk peluk dan sulit cium sekali, mami. Sulit sekali, karena saya udah janji sama diri saya, kalau saya besar saya mau bunuh dia gitu, saking kejamnya mami saya. Jadi saya anak kandung tapi diperlakukan seperti anak tiri gitu. Terus waktu itu saya pulang, saya nangis, saya cuma bilang, mami, dede minta maaf, dede minta maaf gitu. Terus mami saya kan sedang sakit, tidak bisa berespon dengan baik gitu. Maksudnya mami saya punya depresi yang berat, dia tidak bisa banyak lakukan apa-apa. Terus dia cuma senyum, dia cuma iya-iya gitu. Terus saya cium, saya peluk dia. Nah, terus ketika itu saya sudah beresin ke mami saya beresin ke Mekre. Mekre kan saat itu umurnya antara 7 dan 8. Saya nggak tahu dia ngerti apa enggak yang saya omongin. Saya bilang, Mekre, mama minta maaf. Kalau mama sering mukul Mekre, mama sering maki-maki Mekre. Terus mama minta maaf. Terus Mekre, saya ceritain, Mekre sebelum mama menikah papa, Mekre udah ada duluan. Saya ceritain ke dia kondisi itu. Terus waktu itu Mekre nggak tahu, tiba-tiba dia nangis. Dia nangis juga. Saya nggak tahu dia mengerti apa tidak apa yang saya omongin. Akhirnya saya pelukan sama dia. Nah, di situ saya melakukan doa itu. Terus menerus doa saya itu, dan saya melihat perubahan Mekre. Akhirnya kami dipanggil lagi, di report lagi, nih Mekre sekarang sudah bisa mengendalikan emosinya. Wow. Nah, saya terus Mekre malah, saya dengar dari satpam di sekolah, Mekre bisa menginjil temannya gitu. Saya juga kaget, dan mertua saya juga menyaksikan Mekre menginjil itu, dia cerita gitu sepulang. Nah, itu Mekre mengalami emosi yang sangat-sangat aneh gitu buat anak kecil yang seumuran dia. Jadi setelah kamu pemberesan dengan mami kamu, terus kamu juga minta maaf ke Mekre, terjadi breakthrough ya. Mekre juga berubah. Mika, sebagai suami, apa yang kamu lihat? Jadi, waktu awal-awal hubungan, saya pernah ngomong sama dia, kenapa ya kita konflik mulu gitu, terus kamu kok gampang marah-marah gitu ya. Nah, tapi singkat cerita, sejak ikut camp pembapaan ini, kita tuh berdua orangnya tipenya kalau dapat sesuatu, kita langsung praktek gitu. Jadi ketika pulang dari camp pembapaan, kita praktek tentang doa yang mengubah hidup itu. Terus kita doa buat Mekre juga, terus dan dia lakukan pemberesan, saya ngelihat ini banyak perubahan dengan waktu yang cukup cepat ya, menurut saya 3 bulan tuh perubahannya cukup cepat ya. Wow. Dari karakternya Mekre juga, mungkin ya boleh cerita kali ya, dulu di sekolah kamu seperti apa sih gitu. Mekre boleh cerita. Jadi dulu waktu kelas 1 aku marah-marahnya kadang-kadang bisa ngancam teman aku lempar bangku. Wow. Kalau satu SD? Iya, satu SD. Bisa nonjok pintu. Kadang-kadang pintunya juga bisa sampai retak sedikit. Retak sedikit. Meja-meja biasanya suka aku geser. Suka apa namanya, aku hentakin ke meja lain. Tas-tas juga aku suka lempar. Aku tonjok teman aku. Jadi teman aku yang ada di sekitar aku langsung aku tonjok. Aku gak mikir apa-apa, langsung aku tonjok. Jadi aku nggak mikir kasihan atau nggak mikir kayak sakit atau nggak teman aku nggak mikir, langsung aku tonjok. Kamu emosi ya? Iya. Jadi dulu teman aku juga apa namanya sering ngejauhin aku. Jadi dia bilang takut kalau misalnya sama aku takut ditonjok lah, takut dia ngapain. Terus itu sampai aku kelas 3, awal-awal kelas 3 aku juga tetap masih apa namanya ngelempar-lempar tas teman aku, terus gedor-gedor pintu. Apa yang membuat kamu berubah? Jadi waktu mama bilang apa namanya doain aku, mama minta maaf, aku jadi ngerasa kayak aku udah nggak punya emosi lagi itu. Jadi aku perasaan marah kalau teman aku misalnya ngisengin aku. Jadi di sekolah kan ada satu teman tuh yang benar-benar nakal. Jadi aku disengin dikit aja langsung marah-marah, langsung emosian. Sejak mama doain aku jadi gang. Jadi aku jadi wajarin kok gitu kalau dia misalnya iseng ke aku. Enggak seperti sebelumnya ya. Enggak. Wow, luar biasa. Wow. Jadi kalau saya ngeliat perubahannya nih gara-gara mamanya, dampak ke anaknya juga ngalamin perubahan gitu. Jadi pernah Mekre nih kita telat jemput, ternyata dia lagi nginjilin temennya. Dia lagi doain temennya luar gitu. Biasa. Jadi, nah kemarin saya sempat ngobrol sama Tere juga. Saya nanya, kira-kira di masa-masa lockdown ini
kita tuh makin jauh atau makin dekat gitu. Wow. Terus ternyata dibilang kita tuh makin dekat. Saya ngeliat, oh, ini luar biasa ya gitu. Jadi memang pemulihan ini hal yang luar biasa. Sempat Mekri ngomong kemarin sama saya, dibilang papa tuh orang yang paling seru yang bisa aku ajak ngobrol gitu. Saya ngerasa tenang gitu. Wah, saya jadi orang yang paling nyaman buat dia gitu. Jangan sampai orang lain yang jadi orang nyaman buat dia gitu. Jadi saya ngeliat gara-gara mamanya ngalamin perubahan, anaknya ngalamin perubahan, hubungan kita juga ngalamin perubahan. Sampai yeah. Kita ke anak-anak Komsel juga sekarang ngalami perubahan juga. Respon kita ke anak-anak Komsel tuh rasanya haus banget gitu. Setiap hari kita follow up. Bahkan sampai di masa-masa lockdown ini kita dapat 4 jiwa baru. Wow, luar biasa ya. Ya, tadi kalau kita dengar begitu luar biasa ketika hubungan orang tua dan anak pulih, itu berdampak bukan hanya buat keluarga mereka, tapi menjadi berkat buat Komsel, buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan tadi saya cukup iri gitu kalau dengar masa-masa lockdown ini membuat mereka makin akrab, makin dekat malah ya. Itu bertentangan dengan data, malah ada yang bilang masa lockdown kekerasan rumah tangga lah atau apa. Iya, banyak yang makin banyak konfliknya, angka perceraian naik ya. Dan juga ini loh, pelecehan seksual dari orang tua, dari keluarga terhadap. Makin meningkat. Ya, makin meningkat. Ya, tapi saya percaya Kak Edi, kalau kita praktekin firman Tuhan, kita ngalamin perubahan hati, kita praktekin ibadah sejati, pasti kita ngalamin seperti yang dialamin keluarga Mika dan Amin, ya. Amin. Tadi janji Tuhan, kalau kita izinkan dia ya memenuhi setiap ruang kehidupan kita, ya. Nah, maka apa? Maka Tuhan janji dia yang melakukan. Amin. Jauh lebih dari yang kita pikirkan dan kita doakan. Amin. Sebenarnya yang mereka alami itu apa yang tadi kita dengar dari firman Tuhan ya. Tentang ibadah sejati. Betul. Ya? Jadi lewat ibadah sejati Tuhan masuk ke ruang-ruang dalam hidup mereka. Ya. Nah, dalam hal ini adalah ruang pikiran bawah sadarnya. Ya, bayangin tuh Tuhan keluarin tuh ya gambar-gambar masa lalu, luka-luka, trauma-trauma. Ternyata kalau disembuhkan ya itu impact-nya sampai dia bisa sembuh. Anaknya bisa sembuh. Dan jadi berkat buat yang lain jadi juga berkat, ya. Jadi berkat ya. Buat Komsel-Komsel juga. Wow, itu luar biasa sekali ya. Antusias ya, Kak. Amin, amin. Nah, bukan cuma satu kesaksian itu, Kak. Ada kesaksian lagi lainnya nih. Oh, ya? Jadi ada keluarga Mardi, Ria, dan anak mereka yang ketiga, Elis. Ya. Ya, kita akan dengarkan juga kesaksian mereka. Terima kasih, Kak Edi. Terima kasih, Pak Budi, buat pagi hari ini. Saya juga sangat diberkati ya. Bagaimana saya mau sedikit saksi bagaimana kalau hari-hari ini ketika kita praktek Koram Deo ibadah sejati, saya ngalamin banget bagaimana di dalam rumah tangga kami juga ada sedikit masalah. Jadi saya sibuk melayani, mempraktekkan apa yang kita hari-hari lakukan dengan kompak, saya antusias sekali, tapi saya ternyata lupa bagaimana melibatkan istri dan melayani anak dan juga istri. Dan kesempatan ini juga saya mau sharekan bagaimana ketika kami konflik itu berakibat sekali bagaimana pelayanan kami tidak berdampak dan tidak memiliki kuasa. Tetapi ketika kami rekonsiliasi hari itu, ya saya minta maaf juga sama istri, kita berdamai sampai tengah malam jam 1 pagi kita selesaikan. Tapi bersyukur sih Tuhan yang memampukan dan sehingga kita boleh pulih dan kita boleh saling memaafkan dan berdoa sehingga bersama-sama kami juga boleh melayani anak-anak kami. Nah, istri saya mau ceritakan selanjutnya bagaimana yang dia lakukan setelah kami dipulihkan. Ya, jadi keesokan harinya saya bilang saya memang sudah Tuhan kasih impresi untuk diingatkan kembali untuk saya tetap memuridkan anak-anak. Karena memang dari dulu kebanyakan saya yang memuridkan mereka. Dan kami memang menjalankan SPK di rumah. Dan akhirnya saya bilang, ayo saya mau muridkan mereka kembali. Dan memang pas Elis ini anak ketiga kami sudah haus sekali. Dia udah terus-menerus menanyakan tentang apa sih Roh Kudus? Kenapa orang bisa penuh Roh Kudus? Kenapa ada bahasa roh? Wow. Dan semuanya dia sering tanya gitu. Dan saya bilang, nanti ada waktu mami ini. Karena kami punya anak 6, jadi memang sorry kesibukannya sangat amat luar biasa. Khususnya lagi sedang sulit sekali dapatkan pembantu. Jadi akhirnya saya tunda. Dan akhirnya saya sedih gitu loh. Dan makanya saya bicara sama Mardi, ayo dong punya waktu untuk mereka, untuk anak-anak. Karena jadi beban buat saya, tidak bisa mengajarkan mereka, tidak bisa memuridkan mereka. Dan akhirnya
hari itu saya muridkan kembali dan saya ajarkan kembali tentang keselamatan, kita review ulang lagi tentang keselamatan, dalemin lagi, hafalin ayat yang Yohanes 3 ayat 16 dan juga saya ajak dia untuk mengerti tentang kuasa atau penuh kuasa Roh Kudus. Dan hari itu langsung kami doakan, kita Koram Deo bersama, Mardi ikut bantuin dan kita Koram Deo bersama cicinya yang pertama dan yang kedua. Karena yang pertama yang kedua saya pikir sekalian mereview kembali karena mereka sudah memang sudah penuh Roh Kudus, mereka sudah melewati lah pelajaran SPK ini gitu dan mereka sudah dibaptis juga. Jadi akhirnya ketika berdoa Tuhan ingetin, kok awal-awal doa anak ini tidak mengalami apa-apa gitu loh. Sekitar 10 menit berdoa itu dia hanya senyum-senyum gitu kan. Kita juga bingung kok gak penuh-penuh ya sama Roh Kudus, kenapa? Lalu Tuhan kasih saya impresi ada bayangan hitam dan ada tangan Tuhan di situ gitu loh. Dan Tuhan cuma bilang, kamu ini saya lagi kerjakan sesuatu di alam bawah sadarnya. Kamu berdoa aja, kamu bahasa roh aja. Tuhan ingetin itu aja sama saya. Dan akhirnya ya saya terus berbahasa roh. Dan ternyata di situ awal-awal doa Elis juga dapetin sesuatu ya dari Tuhan ya. Apa yang Elis lihat, apa yang Elis dengar dari Tuhan? Tuhan bicara apa? Tuhan bakal bikin future Elis bagus dan he will fix everything that was wrong to be right. Yeah. Wow. Jadi Tuhan ingetin bahwa Tuhan akan memberikan masa depan yang luar biasa buat dia. Karena dia biasa berbahasa Inggris, jadi Tuhan bicara sama dia juga dalam bahasa Inggris. Dan dia juga akan perbaiki semua hal yang buruk dalam hidup dia. Dan itu benar-benar seperti yang saya lihat persis gitu loh. Karena waktu itu kita belum bisa confirm, ketika confirm saya juga kaget. Oh sama ya, dan itu saya lihat tangan Tuhan lagi bekerja gitu loh. Lalu kita doain kembali, doain terus, dan akhirnya Tuhan ingetin ada sesuatu kebencian atau dia perlu melepaskan pengampunan. Dan di situ Elis, Mami ingetin juga ya untuk mengampuni siapa aja yang Elis benci, siapa aja yang Elis bisa ampuni? Cia, Amazon. Cia, dedenya oh, Cia sama Cia sama dede Son. Oke, cecenya? Cecela Cece Evin. Ya, Cecela Cece Evin. Jadi hampir satu keluarga dia benci gitu loh. Dan juga ada sepupu juga yang kamu gak suka ya. Koko Braden ya. Ya, jadi dia mengalami terluka dan Tuhan ingetin apa? Tuhan kasih gambaran apa sama Elis waktu berdoa? Elis juga lagi pukul-pukul Cece. Elis lagi pukul-pukul dede. Elis lagi... Pokoknya lagi marah-marah mereka. Lagi Elis berbuat jahat sama mereka ya. Tuhan kasih lihat videonya seperti itu ya. Elis diingatkan sama Tuhan, dikasih gambaran seperti itu. Terus akhirnya Elis ampuni mereka enggak? Ampuni. Total ampuni? Total. Ya, sudah minta maaf sama mereka? Udah. Ya. Jadi setelah berdoa dia melepaskan pengampunan dan setelah dia melepaskan pengampunan dia langsung penuh Roh Kudus seketika itu juga. Dia langsung penuh Roh Kudus, dia langsung berbahasa roh, dia antusias. Ya betul, Elis sudah bisa bahasa roh, sudah penuh Roh Kudus? Iya. Jadi setelah dia ngalamin pemulihan itu, dia penuh Roh Kudus, lalu saya diingatkan kembali sama Tuhan untuk rekonsiliasi. Karena sewaktu saya hamil dia, saya tidak tahu kalau saya mengandung. Dan saat itu saya sedang sakit keras. Posisinya saya ada masalah di usus, di bagian perut. Dan itu dokter di Indonesia sudah menyarankan operasi. Sudah dua kali menyarankan saya untuk operasi. Lalu akhirnya kami ambil keputusan untuk kami cari second opinion, kami keluar. Dan di sana, di Singapura, dokter Singapura bilang, kamu harus CT scan, kita perlu lihat apa yang terjadi di dalam perut kamu. Dan CT scan itu karena pertama ronsen ya, ronsen dan dia gak jelas, akhirnya dia CT scan lagi. Dan di situ saya harus tanda tangan pernyataan bahwa saya tidak hamil. Dan saya tanda tangan karena saya tidak tahu saya hamil. Waktu itu mungkin umur Elis sekitar hanya 2 minggu di dalam kandungan. Karena saya setelah pulang Indonesia sekitar 2 minggu, 3 minggu kemudian baru saya tahu kalau saya hamil. Dan itu jujur membuat saya sangat tertekan, saya terluka dan saya ketakutan setengah mati. Karena saya tahu bahwa itu
ada radiasi yang sangat tinggi yang sangat membahayakan janin. Dan dokter pun sudah, waktu saya ke dokter kandungan, dokternya cuma bilang hanya ada 50% kemungkinan dia hidup. Jadi karena berkali-kali seperti itu, saya juga terus-menerus terpukul. Jadi saya hamil dia sangat berat karena kondisinya sakit keras juga. Dan ternyata waktu saya rekonsiliasi, Elis juga dibawa sama Tuhan. Gimana? Elis lihat apa, sayang? Ada kayak bola kecil, terus tempatnya sempit sekali dan gelap sekali. Dan di bola kecil itu kayak ada connection sama kabel, kabel panjang. Elis juga ada sedikit dengar dokter ngomong, Mami harus di ronsen CT scan. Aku juga jadinya ketakutan sekali. Dan sejak aku tahu apa itu CT scan, benar-benar Elis nangis terseduh-seduh. Ya, jadi waktu saya rekonsiliasi, saya jelasin CT scan itu membahayakan dia. Itu radiasi bisa membunuh dia. Dan itu membuat dia sangat-sangat ketakutan. Dan selama ini ternyata dia alami itu. Dan Tuhan bawa dia bola kecil itu, ya dia masih sekecil itu. Dan ada koneksi, ada plasenta yang menyambungkan dia sama saya. Dan dia merasakan kesedihan saya, ketakutan, ketertolakan. Sampai akhirnya saya minta maaf dan rekonsiliasi. Lalu Elis masih takut gak sejak Mami ngomong dan kita berdoa bersama? Enggak. Ya, Tuhan angkat. Habis Amin. Itu dia pulih. Tuhan angkat semua ketakutannya. Wow. Sudah tidak merasa sendiri lagi ya. Kenapa? Tuhan juga udah ngomong itu hanya imajinasi Elis. Tetapi aslinya itu memang Tuhan sudah pengen bawa Elis ke kandungan Mami. Oh ya, Tuhan punya rencana untuk dia. Tuhan ingetin, gak usah takut, Tuhan punya rencana untuk dia dan Tuhan yang menyertai dia. Akhirnya dia pulih dan dia ternyata langsung antusias. Dia terus-menerus minta untuk belajar bagaimana dia saat teduh pribadi, bagaimana dia boleh mengenal Tuhan lebih lagi, menghafal ayat-ayat, dan bahkan ya berubah juga dalam kehidupannya. Yang tadinya dia gampang konflik, jadi tidak mudah konflik. Terus dia gampang mengampuni, meminta maaf. Yang tadinya keras, jadi tidak keras hati lagi. Seperti itu sih perubahannya ya. Wow, wow, luar biasa saudara, kesaksian-kesaksian yang kita dengar. Meneguhkan apa yang kita belajar tentang Tuhan mau masuk ke dalam ruang-ruang hidup kita. Dia mau memerintah di situ menjadi raja. Itulah hidup dalam kerajaan Allah. Itulah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kalau kita lakukan itu, kita hidup di dalam kerajaan Allah. Dan sehingga kita nanti mampu menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ini waktunya. Kita mau sama-sama seperti minggu lalu sudah diumumkan, ya, kita mau makan perjamuan bersama-sama. Mari siapkan roti dan anggur kita bersama-sama, saudara. Dan kita mau renungkan apa yang Tuhan mau kita ingat. Thank you.
Saudara, mari kita mau pegang roti yang kita sudah siapkan. Bukankah ini persekutuan dengan tubuh Kristus? Saudara, kita bersekutu dengan tubuh yang sudah dikorbankan di kayu salib buat kita. Kita juga bersekutu dengan tubuh Kristus secara korporat. Tuhan, sebelum kami makan ini Tuhan, biar kami menguji diri kami sendiri. Kami mau membedakan tubuh-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mengakui kalau ada kebencian, kepahitan kami dengan orang lain, anggota-anggota tubuh-Mu Tuhan. Kami mau mengampuni dia Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, darah-Mu menyucikan kami dari segala dosa kami. Kami akui dan kami ampuni dia Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan. Tuhan, biarlah saat ini Tuhan, ketika kami mengingat tubuh-Mu Tuhan, kami bersekutu dengan tubuh-Mu, dan biarlah hari ini Tuhan, kami mau makan dengan mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita juga membuka cawan ini dan kita pegang cawan ini, saudara. Inilah darah yang tertumpah bagi kita, saudara. Darah Yesus yang mahal, yang kita tidak bisa beli dengan harga apapun, saudara. Biarlah ketika kita minum, saudara, kita minum dengan iman bahwa oleh darah Yesus, segala dosa-dosa kita, sekalipun merah seperti kirmisi, tapi dijadikan putih seperti salju oleh kuasa darah-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima Tuhan. Darah-Mu Tuhan, bersekutu dengan darah-Mu lewat anggur ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Mari saudara, saat ini kita mau menyaksikan beberapa pengumuman dan kita mau simak. Haleluya. Saudara, untuk mempelajari materi yang kita dapat minggu ini, saudara, ya, kita menyediakan sebuah pengajaran yang lebih dalam, dan saudara bisa saksikan nanti, pelajari lebih dalam lagi, saudara akan diberkati. Nah, saudara, selesai dari ibadah equipping ini, jangan lupa, ya, kita mau diskusi di dalam kelompok yang di rumah, atau dengan kompak saudara, dengan teman-teman yang ada bersama-sama, menyaksikan ibadah online ini, saudara diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di screen saudara, dan kita akan mengambil manfaatnya buat pribadi kita, buat kompak-kompak, dan buat komsel-komsel. Puji Tuhan. Mari saudaraku, minggu ini kita tetap bersemangat mempraktekkan ibadah sejati. Saudara, saat ini mari kita mau terima berkat Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan dari Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Pergilah, Tuhan mengutus engkau untuk menghadirkan kerajaan Allah, memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu Tuhan. Amin. Mengasihi